Fit. Tuh. Nih gini. Ya anjing copot. Jangan sampai ketahuan. Ini sejarahnya lengkap nih. Konon dulu dia kerja di luar, pas balik ke Indo ini dibawa. Oh, dulu masih bisa ya bawa mobil dari luar ke Indo ya? Iya. Oke, dan ini penampakan selanjutnya. Wah, gokil nih tempat ya. Emang benar-benar harta karun kok. Yo, what up, bro, people? Back in with me, Roy the Carter, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Luhalu. Cuma di KRTV. Terima kasih buat Roy yang bener like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan lanjutin konten kemarin, John ya. Dan gue sempet upload juga di TikTok video gue pergi ke kuburan mobil-mobil langka. Oke, John. Gue tengah malam lagi main ke kuburan mobil langka. Di samping gue ini ada Ford Taurus. Wah, ini mobil benar-benar langka di Indonesia ya. Sampai berdebu nih, lihat nih debunya. Tuh. Gila. Nah, sekarang gue udah ada di lokasinya. Sekarang ini udah jam 5:30 malam. Berarti sebentar lagi tempat ini akan menjadi gelap dan tempat ini akan benar-benar spooky. Lo lihat ya, kita langsung disambut sama mobil GMC di depan gua yang sangat-sangat waduh jarang kita lihat ya guys ya. Ini juga ada mobil apa gua juga kurang tahu. Langsung aja kita samperin kuncennya ya. Ini penjaga kuburan. Penjaga kuburan. Penjaga kuburan. Halo bro, gila gua udah lama banget nungguin. Koko Dion, penjaga kuburan. Penjaga kuburan. Kemarin pemulung. Meanwhile in another universe. Lu beneran pemulung? Beneran pemulung, asli. Pokoknya sebelumnya gua cuma bilang selamat datang di tempat jin buang anak. Ya tergantung inilah permintaan. Tergantung permintaan. Order. Iya. Bisa juga pemandi jenazah. Waduh. Jadi, Koko Dion ini ternyata udah nyimpen mobil, which is udah jadi bangke atau jadi bangke. Bahan. Katanya nggak boleh bilang bangke. Oh iya. Tergantung ada yang persepsi. Tersinggung. Iya. Jadi masing-masing punya penilaian sendiri ya. Betul. Kalau dulu gue beli, gue bilangnya ini bangke. Bangke. Iya, atau bahan juga lah ya. Tapi iya. Sekarang kalau kita bilang bangke, banyak yang tersinggung. Betul. Iya, karena ini masih bisa diolah lagi jadi bagus. Ntar lu ya. Oke. Lanjut terus. Halo, saya dari Rupiah Cepat. Sering juga bucu begitu. Telepon gak jelas. Makanya gue gak pernah mau angkat telepon dari orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Ya, bukannya sombong. Iya. Sebelum menuju ke lokasi, ternyata kita disambut sama mobil-mobil yang cukup-cukup menarik ya. Ada mobil, ini mobil Batman Buick. Bukan? Buick. Ya. Iya. Batman. Iya, karena kan mobil zaman dulu tuh identik ya. Ada belakang sirip. Ini ada sayap-sayapnya gitu. Betul. Ini lagi di restor. Restor. Oh, ini ada bengkelnya juga kok. Ada. Oh. Jadi nyampur ya? Nyampur. Oke. Itu ada Chevrolet K20. Wah, gede banget cuy. Lagi pada di restor semua nih. Iya, tapi udah kayak gini kan gue jadi bingung ya. Karena kan kita ngerapihin mobil sendiri. Tujuannya ngerapihin mobil sendiri. Tapi perjalanan banyak temen yang minta bantu di restor juga. Tapi akhirnya begitu jadi malas ngambil. Lama-lama jadi bangke. Karena nggak diambil-ambil. Iya. Bener nggak? Iya, jadi kuburan dah. Betul, jadi kuburan. Bener. Di belakang tuh ada mobil Scooby-Doo juga ya guys. Di belakang Scooby-Doo. Scooby-Doo, ya. Ada Land Rover juga. Juga ada Jeep, ini ada G-Class juga yang lama tapi ya. Kita boleh masuk langsung nggak? Tapi mesti izin dulu ya. Coba kan? Ada ritual mau masuknya nggak? Ada, pang numpang anak mobil mau masuk. Pang numpang anak pang mau masuk. Anak gang mau masuk. Anak gitu gang, kan? Iya. Wah, serem sih ini. Wah, udah mulai merinding guys. Itu udah asli, merinding. Merinding. Mungkin kalau gue udah biasa kali ya. Udah biasa? Penampakan suka ada. Tapi bukannya suster ngesot, karyawan ngesot. Jadi kan karena nggak dikasih uang makan, jadi dia ngesot. Lu bisa ngerasain aura di sini ya. Ini jadi konten otomotif horror ya. Aura mobil-mobil yang sudah tidak terpakai ini semua dibiarkan begitu saja. Betul. Ya. Betul. Ya. Karena sih suara apa itu? Kok ada suara? Ini sih dengar suara. Walaupun baru jam 5:30 tapi, iya. Waduh, suasananya betul-betul kuat sekali. Waduh. Gue ikut aja lah. Ya kan kalau enggak seru. Kaget. Tapi kameramen yang kaget. Sabar kok. Oke, kita akan masuk. Jadi tonton video ini sampai habis. Tolong jangan ada yang komen pajak lagi karena pajak mobil udah pada mati. Iya. Iya, ini puluhan tahun loh. Udah puluhan tahun. Pelan-pelan. Jadi lompat nih, Bro. Hah? Ikut. Ini dia penampakannya guys. Selamat datang di kuburan mobil tua.
Ini benar-benar nggak dirawat ya kok? Nggak, udah belasan tahun, 2008 lah. Oke. Okay. Itu ada mobil. Ya, kok gue jadi lemas, langsung merinding ikutan. Iya. Ini suasana happy-nya jadi berubah ya, guys. Gelap banget di sini ya, gue sampai nggak bisa ngeliat apa-apa. Kacamata lupa dibuka. Udah lupa. Oh iya, udah masih terang ternyata ya. Seringulan. Oke. Biar tetap keren kan, biar kayak rapper-rapper di luar walaupun gelap tetap pakai kacamata. Enggak peduli ya. Enggak peduli. Oke. Okay. Ini sebelum kita lihat ada Verosa yang sudah mangkrak, ini mobil-mobil mangkrak semua ya. Mm-hmm. Ini ada Taunus. Cuma N-nya udah hilang. Raib, udah hilang. Ini Ford ya. Iya, Ford betul sekali. Ford. Kok tahu, Bro? Wah, gua kan anak mobil banget. Wah, pertanyaan gue salah ya, kok tau? Lupa gue yang tanya siapa. Debunya sih gokil deh. Oh, asik, nih. Bisa dilihat ya, debunya. Nih, ini harus gosoknya harus berkali-kali, baru kelihatan merahnya. Tuh, ya, yang tebelnya nih. Tuh. Ya, nah, baru nih mulai kelihatan aslinya, catnya. Tuh, kan? Oh, debunya sampai segini. Segitu tebelnya ya? Yoi, belasan tahun. Gokil. Oke, okay, lu beli mobil ini dulu gimana ceritanya nih? Dapetin mobil ini gimana dulu? Gue punya teman di Bandung. Waktu mulai 2008 gue mulai kumpul-kumpulin gitu. Kita nanya, ada mobil-mobil antik gak di Bandung? Gitu. Terus ya udah satu-satu mulai dapet, sehingga dapat beberapa deh. Oke. Okay. Kurang lebih kayak gitu. Oke, okay. Ini tahun berapa ya mobilnya? Mobilnya tahun 60-an. Ini kalau nggak salah 60 atau 61. Gue sendiri udah mulai-mulai agak-agak lupa gitu ya. Yeah. Kalau untuk tahun-tahunnya, tapi ini kayaknya tahun 60-an nih. Berarti lu dapet tahun 2000? 2008-an. 2008. Ha? Sekarang 2024. 24. Which is udah 10, 20, hampir 20 tahun. Ya. 16 tahun. Iya. Dan mobil ini tidak pernah lu pakai? Enggak. Jadi begitu film dari tahun ini, udah jangan khawatir, itu pasti ada suara kresek-kresek gitu. Kalau mau makin serem sampai malam di sini. Ini Ford Taunus. Iya. Bukan Taurus ya, ada juga setahu gue Ford Taurus. Iya, ini Taunus ya. Nih N-nya nih. Oh iya, sebelah sini ada iya Taunus. Sorry kok. Taunus. Ini setirnya setir kanan. Ini setir kanan. Sorry. Ini motor gue angkat. Oke. Okay. Itu apa itu? Ini pintu. Oh, pintu. Pintu mobil tapi. Oh. H1. Oke. Oke. Tuh, wow, masih lengkap ya? Masih lengkap, lengkap banget. Gokil, gokil. Kan? Mau dibuka gak? Bisa dibuka emang? Bisa, coba. Masih gini nih. Oke. Tuh. Karena kemarin gue liat dia nginjek-nginjek pintu kan? Oh iya, ini gini, ini gini. Ya, dicopot. Jangan sampai ketahuan. Nggak apa-apa. Copot, guys. Ya, wajarnya 16 tahun kan? Nggak diopenin kan? Ih, bisa copot gini. Tapi memang gini, dia memang modelnya knockdown. Oh gitu. Iya kayak mobil pakai kleman gitu. Kaget gue mau nutup malah copot beneran lo. Ini masih di ini ya di engkol iya, ya. Betul. Door trim juga masih ori tuh. Door trimnya nggak ada yang robek lo. For your information, kotor iya. Tapi tidak robek. Iya. Bener ya. Mm-mm. Ini memang mobil bisa dibilang mobil langka nggak? Boleh. Iya. Karena kan jarang sekali. Gila kuat banget kulitnya, belum ada yang robek. Ini dari retrim. Kita nggak tahu ya pemilik sebelumnya ya. Tapi selama lu pegang 16 tahun enggak, ini belum pernah di retrim ya. Enggak. Tapi kayaknya ini udah retriman tapi oleh pemilik sebelumnya. Oke. Warna merahnya sampai panduan tuh. Iya. Oh, ini berarti two-tone nih, guys. Two-tone yang iya, bawahnya two-tone. Merah, atasnya putih ternyata putih gading gitu ya. Dulu memang sengaja gua beli mobil ini buat nyambut Agustusan. Oh, tapi iya. Karena nggak punya duit buat bangun waktu itu, jadi terbengkelai. Iya. Oke, ini juga mangkrak nih Verosa. Oke, ini. Sayang banget tinggal body doang. Mm-hmm. Nyari mesinnya lagi. Dijual nih kok. Kita jual aja lah. Jual Verosa. Ini apa? Rocky. Oh, ini Rocky bukan Verosa. Rocky. Oh iya Rocky. Daihatsu Rocky. Ya saudaraan lah enggak apa-apa. Ya, mirip. Ya. Ini hardtop nih. Oh, ini hardtop ya. Mm-hmm. FJ40. FJ40. Gokil ya. Ini Land Rover tua. Ini kayak yang ada di garasi lu kemarin ya? Oh iya, coba ini bahan masih. Oh ini masih bahan ya? Belum sempat jalan. Mesinnya nggak ada. Uh-huh. Udah lama juga lu beli? Ini titipan. Titipan. Titipan ilahi. Titipan teman ini. Oh titipan teman. Titipan. Kirain teman. Ilahi. Bro. Ini mobil apa nih? Nah, ini Honda Life. Honda Life? Iya. Oh. Honda Life mobil tahun 70-an. Dua tak ini. Dua tak. Serius? Mesinnya iya. Masih ada? Cuma lupa naruh di mana. Nah, justru ini kan kalau ngelihat berantakan, kita lagi pilah-pilah nih. Spare part mana kita lagi kumpulin, takutnya ada yang masih bisa dipakai lagi. Oke ya. Wah, benar-benar menyeramkan. Gua enggak kebayang nih kalau disuruh tidur di sini ya. Tapi memang kita enggak tahu ya, mobil tua udah puluhan tahun umurnya, dulunya pernah dipakai apa mobil kan nah, kita enggak tahu kan. Nah, itu pasti dia. Pasti ada itu. Aura-aura ininya. Ini Opel. Opel tuh yang dipakai di film Sidul bukan? Dia
Morris. Yang biru yang buat narik namanya Opel bukan? Oh iya Opel itu. Oplet. Oplet. Lama nih itu. Lama. Dia nggak janjian dulu sih tadi. Udah dipancing. Oke guys, gue buka kacamata dulu. 1-0. Gue buka kacamata dulu ya biar ya. Biar bisa menikmati indahnya si mobil-mobil ini. Oplet ya. Opel apa nih? Ini Opel Record. Opel Record namanya. Iya. Kenapa lu ambil ini? Waktu itu nggak sengaja pulang dari Bandung ngambil Taunus tadi. Tiba-tiba teman telepon katanya di daerah Cibubur ada Opel. Kita lihat, kita tes, nego-nego sedikit. Jadi. Kalau boleh tahu dulu harganya berapa? Paling 10 jutaan ya. 10 juta? Iya. Paling mahal paling kayaknya 20-an. Gitu. Itu 2008 ya? Iya. Masih masuk akal. Gue nggak tahu ya. Yang nonton yang masih yang hidupnya dari tahun 40-an boleh komen ya guys ya. Iya. Siapa tahu ada yang nonton. Iya, kan? Takutnya kita salah juga kan. Ya. Boleh tapi, tolong komen om. Ya. Ini tahun 60-an ini termasuk mobil mewah atau enggak? Nah, iya. Gua enggak tahu, tapi dari bentuknya sih keren. Nah, ini sejarahnya lengkap nih. Konon dulu dia kerja di luar gitu, pas balik ke Indo ini dibawa pulang. Oh, ini dari luar negeri berarti. Iya. Jadi dari dia kerja di luar semua terus sampai service record-nya ada. Oh, dulu masih bisa ya bawa mobil dari luar ke Indo ya? Iya, dia impor ke sini. Oh. Begitu. Sekarang setahu gue kan udah nggak boleh ya kalau personal gitu ya. Nah ini setir kiri. Ini setir kiri. Setir kiri nih. Mm-hmm. Wah, gokil ini. Jangan takut kalau mau buka, buka lagi. Takut copot ya? Ntar gue takut copot. Nah ini kebuka guys. Tapi kan memang ini ya, dari dua bahan yang berbeda tuh, dari pintu sama panel kacanya kan. Oh ini selalu, iya, oh iya. Iya memang terpisah, nggak senyawa, nggak kayak mobil sekarang. Nggak nyatu ya? Nggak nyatu. Manual, setir kiri, ini panel-panelnya unik banget ya. Iya, dan utuh ya. Ini kalau di restore lagi, bisa kayak original, back to ori, ini keren banget. Gue yakin jadi pusat perhatian ya. Iya. Tapi benar-benar harus yang rapi. Iya, gitu ekstra. Kan. Ini ada tulisan belakangnya apa nih? Record. Record apa replika? Apa sih? Nggak tahu. Reborn. Reborn. Hampir kena pala gue. Oke. Oke. Ya masih ada beberapa mobil lagi. Ini mobil. Wah, ini Morris ya? Nah, ini dia. Makanya tadi gue kepancing tuh. Sampai 1-0 kan? Iya. Opel. Rupanya ini, Oplet. Ini jodohnya Roti dong? Iya, bener. Morris. Jodohnya kan? Jodohnya? Lupa. Oke, ini Morris Oxford. Iya. Wah, sampai ada ini nih, John. Sampai ada sarang tawon. Sampai ada sarang tawon di sini ya. Wah. Tapi mika-mikanya masih kuat loh. Ini udah puluhan tahun. Udah 8. Kalau ini mobil tahun berapa? 60-an. Iya, sama tahun 60-an. Berarti udah mau 60 tahun juga ya? Iya, tuh, buat isi bensin. Oh, isi bensinnya di situ. Iya. Ya kan? Tapi kita lupa kunci kontaknya ditaruh di mana. Kuncinya ini udah nggak ada ya? Iya, gitu. Oke. Bagasinya bisa dibuka nggak? Kita coba. Anjing, tajam nih. Apa nih? Oh, ini, ini. Oh. Ranjau. Oh, salah buka. Mesti pakai kunci. Tuh. Ya. Oh iya, pakai kunci ya. Mobil zaman dulu nggak ada bukaan dari dalam. Iya, terus ini masih besi ya bumpernya ya. Iya. Zaman dulu banget. Besi ya. Krom. Ini juga besi semua tuh. Mm-hmm. Besi. Ini ada radiatornya kan di depan tuh. Wah, gila sih ini. Tapi ini setir kanan ya, Ko? Ini setir kanan. Zaman dulu tuh nyatu ya? Iya, joknya rata-rata nyambung. Joknya nyatu ya zaman dulu ya. Penumpang mobil zaman dulu rata-rata joknya nyambung. Penumpang sama pengemudinya nyatu. Ini platnya D ya? Ini D. Rata-rata kita dapat mobil waktu itu dari Bandung. Oh, banyak ya berarti di Bandung? Oh, banyak banget. Jadi buat yang tahu mobil-mobil keren lagi di Bandung boleh komen ya, kita mau kemana. Langsung DM gua aja atau DM gue boleh tuh. Wow, ini dulu beli berapa kok? Nggak nyampe 30-an pokoknya semuanya. Tapi pada masa itu udah mahal dong. Boleh dibilang begitu. Gue inget banget tahun 2000 itu bensin harganya 600 perak per liter. Iya. Kalau nggak salah ya. Ini kayaknya udah waktu itu berapa ya? 2008 mas, 1200-an kali ya. 1200-an ya kan. Berarti itu udah mahal. Suara apa tuh? Ayam berkokok. Musimnya ayam berkokok itu pagi ya? Iya. Ada yang ketawa ya? Tadi. Masuk nggak? Serius? Iya, enggak, aman. Ini untungnya masih terang ya guys. Kalau malam sih udah. Karena di belakang ini rawa-rawa, bener-bener plong. Sama di belakang ada apa sih? Kuburan juga katanya. Di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Ada juga nih mobil Chevrolet Corvair. Tapi bentuknya lebih ini ya, lebih sporty ya? Iya. Dia kacanya enggak ada bingkai itu. Apa? Frameless. Frameless. Oh, frameless. Frameless. Oh iya, bener. Setir kiri juga ya? Setir kiri. Tapi nggak coupe ini kok? Nggak dua pintu ya? Nggak. Mau lihat yang dua pintu? Mana ada yang dua pintu? Ada. Serius loh? Ada. Mana? Kita ke dalam. Oke. Tapi sebelum ke dalam ini ada wagon juga ya? Ini apa? Opel? Iya, sebenarnya dia nggak terlalu populer ya. Ini Opel Record Diesel. Mobil tahun 80-an. Nih, lihat nih. Dashboardnya sampai retak-retak kejemur. Retak-retak kejemur tuh. Tidak terawat dan dibiarkan begitu aja. Ada rayapnya udah. Wah, rayap doyan dashboard ya, gue pikir rayap cuma doyan kayu. Rayap doyan semuanya. Oh. Iya.
Aduh. Oh, ini pintu ini ditutup. Kita coba. Oke, dan ini penampakan selanjutnya. Wah, gokil nih tempatnya. Emang bener-bener harta karun kok. Harta karun apa kuburan? Harta karun di kuburan. Harta karun di kuburan. Oke, okay, jadi tadi kan kita sempet break sholat maghrib. Yeah. Ini adalah penampakannya kalau sudah malam hari. Kita boleh lihat? Boleh, yuk. Hati-hati ya. Oke. Okay. Hati-hati, sangat gelap sekali. Nah, ini guys, ini adalah penampakannya. Jadi ini yang bikin lu penasaran ya, sampai bilang kuburan mobil tua. Karena emang lu sebutnya ini kuburan mobil, iya, betul ya? Iya. Jadi ini penampakannya. Uh-huh. Ya udah, kita jangan lama-lama di sini. Karena kita bukan konten horor ya. Iya. Awas. Kita cuma mau kasih lihat ya. Ternyata ada penampakan mobil tua di malam hari. Betul, penampakan mobil tua, bukan penampakan yang lain. Iya. Oke, kita tutup ya, biar aman. Oke. Penutupnya juga harus pakai besi ya guys, biar aman. Mm-hmm. Dan ini mobil yang tadi lu bilang kok? Iya, temennya si Corvair yang 4 pintu tadi, ini 2 pintunya. Jadi kita punya satu seri. Oh, satu seri tapi beda pintu. Nah. Oh, velgnya begini ya, kayak nutup gitu ya? Mundop. Ya, tapi yang ini udah ganti, kita mau pakai yang dop model jari-jari sebenarnya. Oke. Okay. Ini belum disentuh juga? Ini udah disentuh, cuma karena banyak bantuin mobil temen buat dijadiin, akhirnya mobil kita nggak kepegang-pegang. Secara mobilnya mesin semua udah hidup. Berarti, begitu. Ini masih berdebu juga ya, velgnya sampai bersarang laba-laba. Laba-laba ya guys. Berspiderman. Coba tadi digigit, siapa tahu lu bisa jadi Spiderman. Janganlah, kayaknya pas gituin benangnya nggak kuat narik. Keberatan perutnya. Kegedean. Ini mesinnya di mana? Mesinnya ada di sini. Mesinnya ada di sini? Ada. Maksudnya depan atau belakang? Oh iya. Jadi kalau beli mobil ini untung, mesinnya dapat dua. Di depan dan di belakang. Serius? Iya. Kenapa gitu? Karena mungkin iseng tadinya. Ah, iya, di belakang om. Oh, di belakang mesinnya. Jadi kita jadi konten Srimulat lah. Oh, Srimulat, anjir. Nggak pakai mantra sih ini mah, langsung. Mesin apa ya. Nih? Mesin dia, Chevrolet Boxer 6 aslinya silinder. Begini? Aslinya. Oh. Rapi ya? Penampakan mesinnya kayak begini ya? Iya, rapi. Kuil kita udah pakai Mallory itu. Berapa cc kan? Ini? 2600. Kecil ya? 2600. Biasanya mobil-mobil zaman dulu, cc-nya gede-gede ya? Iya. Iya, ini kecil, 2600. Begitu. Masih karburator, tapi ini dia pengisiannya kita udah kasih adaptor. Dinamonya gede. Dinamo cas yang gede. Gokil ya. Asik kan? Emang begini tuh penampakannya, gue kira ada kayak tutup-tutupnya gitu. Mm-mm. Ini kebuka gini. Uniknya gini, tiap per 3 silinder satu karburator, ya kan? Jadi di sini 3 silinder, boxer. Seperti VW lah. Oke. Okay. Mesin VW, kalau VW kan 4 silinder ya, boxer ini 6 silinder. Oh, sama. Oh gitu. Ye. Yeah. Dan enggak pakai radiator. Enggak pakai radiator. Makanya gue dari tadi nyariin radiator enggak ada ya. Iya, makanya gue lihat lu bingung. Kalau panas gimana nih? Ini cooling fan nih. Ini kipasnya nih. Oh, ada fan-nya di bawah. Ini. Tuh, kipas kayak Vespa gitu. Oh, modelnya. Oh gitu. Mm-mm. Unik. Ya zaman dulu ya, sangat unik. Makanya ada-ada aja ya. Mungkin ada-ada itu juga aja yang bikin mobil tua itu jadi punya nilai investasi sendiri ya. Ya, ini juga kebuka gini biar ada angin masuk ya. Sirkulasi. Betul. Begitu. Ini kacanya keren ya. Model paket hemat. Kalau di sudut orang plastik. Kalau di sudut orang bisa langsung nyala ya kan. Iya. Dalamnya masih kosong ya guys ya. Kayaknya bisa dibuka deh. Tapi nggak ada apa-apa. Ya? Nggak ada. Setir kiri juga ya. Setir kiri. Tapi minimal biar kelihatan ya setirnya. Tuh setir kiri. Cus. Oke. Lagi di repaint kayaknya. Kita lagi nunggu jok datang. Oh, berarti order jok dulu? Iya. Udah mulai dikerjain. Kita lagi retrim. Oke. Okay. Oh, nanti, di retrim? Iya, nanti kalau jadi kita kasih Bro Roy tes pertama. Iya. Gimana rasanya mobil Chevrolet Corvair? Yoi. Wah, ini sebenarnya tidak boleh diliput ya guys. Iya. Karena di situ ini sangat private, tapi demi Royal People kita dapat izin untuk meliput dari Kokodion juga ya. Mm-hmm. Karena mobil Kokodion juga ada di sini. Banyak mobil-mobil unik di sini ya. Iya. Ya, di situ ada mobil apa lagi tuh kok? Itu Dodge Lancer. Jadi kalau orang Indonesia pasti kenalnya Mitsubishi Lancer kan? Iya. Kalau ini Dodge Lancer. Dodge Lancer. Oke, kita akan riset dulu ya guys. Iya. Jadi kali ini untuk pecinta JDM sabar dulu ya. Kita kasih penonton-penonton penikmat klasik dan juga mobil-mobil antik dan juga mobil-mobil yang rare juga ini ya. Iya, sangat termasuk rare. Ya. Ini apa nih? Ini kayak film-film zaman dulu juga nih mobil. Iya, film-film mafia gitu kan? Iya. Kita waktu dapat ini kocak loh. Udah kekubur setengah lagi roda. Lagi ngelawak dia. Iya. Di bawah pohon.
Gak sengaja. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita lagi habis angkat mau satu mobil, kita berhenti makan, sama tukang makan dikasih tahu, di kebun belakang tuh ada yang punya mobil antik, mau disamperin nggak? Jadi di bawah pohon rambutan, inget banget, di bawah pohon rambutan bannya udah kekubur setengah. Udah rumah janda. Kontrakan janda. Itu dia. Makanya teman-teman main mobil antik banyak ketemu. Jadi lu akhirnya lu pinang nih ya. Iya, jandanya sih. Jandanya. Kalau tadi oplet-oplet lama ya. Kok janda cepet ya? Janda cepet ya otaknya emang. Oke, unik sih. Pintunya juga lucu ya. Pintunya nyatu sama fender depan tuh. Iya, pintu sama fender depan. Panel kanan depan tuh nyatu tuh, lucu banget bentuknya tuh. Terus kalau mobil-mobil Batman lain kan, Batman-nya ke atas ya. Iya. Kalau dia ke samping. Ini nyamping, betul sekali guys. Itu ada Ford apa juga kok? Falcon. Ford Falcon, gokil ya. Ini yang terakhir nih. Terakhir nih, ada dua mobil lagi. Ini Apache. Ada Apache, asli. Asli, 1952 ya. Wow, gokil. Asik ya? Asik banget. PR-nya juga masih original tuh di belakang tuh. Oh, nanti ini konsepnya nih pakai ini, pakai balon, pakai angin. Oh, apa sih? Air suspension. Air sus. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang kata-katanya norak, emang ini bengkel kampung. Bengkel kampung. Oke, gue sebenarnya lagi nyari, ada nggak ya guys, buat Roy People yang tahu, ada nggak sih mobil yang kayak rapper-rapper luar tuh, mobil Impala, tapi yang bisa naik-naik, loncat-loncat gitu, ada nggak di Indonesia? Ada. Di mana? Ada di kampung juga, di sini. Tapi udah bisa loncat-loncat. Oh ya, gitu yang kita nggak tahu. Kalau Impalanya sih ada ya, banyak. Iya, Impalanya ada. Kalau ada mobil yang bisa loncat-loncat, tolong info ke gua, ntar gua samperin. Gua penasaran banget, gua belum dapet itu mobil yang bisa loncat-loncat di Indo. Kalau Airsus mah udah banyak. Iya. Jumping car bukan? Bukan. Oke. Kan loncat mesti jam ya? Bukan. Iya. Ini ada Jimny juga ya? Iya, ini Jimny. Jangkrik bukan? Jangkrik, betul. Tahun 1982. Lucu tapi lampunya udah diganti nih. Lampunya udah pakai Daymaker gitu. Daymaker. Tuh mesinnya juga. 660 cc. Iya, udah pakai yang Jimny luar turbo. Wow, lucu ya. Lucu banget tuh. Iya, asik ya. Turbo ya? Turbo ini. Oh iya. Iya. Tuh, turbo ya kan 660 cc. Gokil. Udah di retrim tapi nih kok udah di modern, udah modernisasi. Buka pintunya gini ya. Klik. Oh, lucu. Lucu banget nih. Ini kategorinya kikar ya, mobil kecil gini ya. Ini satu kehormatan buat Garasi Kokodion sampai disambangi oleh KRTV nih. Anja. Roy Ricardo. Sama-sama. Luar biasa, keren amin, banget. Amin. Oke, kalau gitu Koko terima kasih. Ya, jangan lupa Roy People subscribe Kokodion, Garasi Kokodion ya. Terus juga kasih tahu ke kita kira-kira next-nya kita harus samperin siapa lagi. Instagram apa, Ko? Garasi Kokodion. Garasi Kokodion. Alright. Ini semua udah gua geledah semua ya. Yang tidak bisa diambil gambarnya. Nih, sekali lagi, yang tidak bisa diambil gambarnya, kita ambil gambarnya. Ini resmi loh. Ini resmi bener. Ini resmi nih. Dilarang mengambil gambar kecuali Roy Ricardo. Oh, penanggung jawab. Cuma enggak itu enggak kelihatan ya tulisannya kecuali. Ada nih. Ini kan ada tulisannya nih. Iya. Dilarang ambil gambar. Terima kasih kecuali Roy Ricardo. Ini ada tulisannya nih. Iya. Kalau enggak kelihatan tolong pakai kacamata kayak saya. Oke. Okay. Penanggung jawab Kokodion pokoknya. Oke. Roy Ricardo signing out, Kokodion signing out. Krak.